Konser dangdut Dewi Persik dalam memeriahkan acara nikah massal di Jombang, Jawa Timur diwarnai aksi kericuhan. Diduga karena saling senggol saat berjoget, puluhan penonton terlibat adu jotos. Kericuhan ini terjadi saat Dewi Persik menendangkan lagu-lagu dangdut andalannya. Adu jotos di tengah kerumunan penonton tak terhindarkan hanya karena para penonton saling senggol saat berjoget. Agar kericuhan tidak meluas, anggota TNI yang berjaga di lokasi langsung turun ke tengah kerumunan massa. Seorang anggota TNI bahkan terpaksa memukul penonton dengan kursi agar kericuhan mereda. Akibat keributan ini, seorang penonton pingsan dan langsung dievakuasi. Meski sempat diwarnai kericuhan, konser dangdut ini tetap berlangsung hingga usai. Sutomora Harjo, Jombang, Jawa Timur.